Selamat datang di kota Manado. Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sulawesi Utara dan terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini seringkali disebut dengan Kota Manado. Kota Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Total luas wilayah Kota Manado adalah 161 km persegi dan jumlah total penduduk Kota Manado pada tahun 2019 sebesar 527.000 jiwa. Suku bangsa utama yang mendiami Kota Manado adalah suku Minahasa, Sangir, Gorontalo, Mangondo, Tionghoa, Jawa, Arab, dan beberapa suku bangsa lainnya dengan jumlah kecil. Hari jadi Kota Manado adalah 14 Juli 1623 atau berusia 397 tahun pada tanggal 14 Juli 2020 kemarin. Adapun moto dari Kota Manado adalah Sitou Timou Tumou Tou, yang mempunyai makna manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Saat ini Kota Manado terdiri dari 11 kecamatan dan terbagi menjadi 87 kelurahan. 11 nama kecamatan di Kota Manado ini adalah Kecamatan Bunaken, Bunaken Kepulauan, Malalayang, Mapanget, Paal II, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, dan terakhir Kecamatan Wenang. Bandar udara yang melayani Kota Manado adalah Bandar Udara Internasional San Ratulangi. Bandar udara ini diberi nama sesuai dengan nama tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, San Ratulangi, yang sekaligus merupakan Gubernur Sulawesi yang pertama. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Manado dan wilayah sekitarnya disebut Bahasa Manado. Bahasa Manado mempunyai bahasa Indonesia tetapi dengan logat yang khas. Beberapa kata dalam dialek Manado berasal dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, dan bahasa asing lainnya. Bahasa Manado ini terumpun dengan bahasa khas timur Indonesia lainnya. Secara umum, kehidupan di Kota Manado sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pusat kota terdapat di Jalan San Ratulangi yang banyak dibangun pusat-pusat perbelanjaan yang terletak di sepanjang jalur utara-selatan yang juga dikenal dengan tempat yang memiliki restoran-restoran terkenal di Manado. Akhir-akhir ini, Manado terkenal dengan makin menjamurnya mal-mal dan restoran-restoran yang dibangun di sepanjang pantai yang memanfaatkan pemandangannya yang indah di saat menjelangnya matahari terbenam. Masyarakat Manado juga disebut dengan istilah warga Kawanua. Walaupun secara khusus Kawanua diartikan kepada suku Minahasa, tetapi secara umum penduduk Manado dapat disebut juga sebagai warga Kawanua. Dalam bahasa daerah Minahasa, Kawanua sering diartikan sebagai penduduk negeri atau Wanua-Wanua yang bersatu atau Minaesa. Dalam bahasa orang Minahasa, kata Kawanua diyakini berasal dari kata Wanua. Kata Wanua dalam bahasa Melayu tua atau Proto Melayu diartikan sebagai wilayah pemukiman. Sementara dalam bahasa Minahasa, kata Wanua diartikan sebagai negeri atau desa. Seiring perkembangan zaman, kata Kawanua sendiri sering diartikan digunakan bagi para masyarakat Manado yang tinggal di luar kota Manado atau tinggal jauh dari kota Manado. Manado sebagai kota terbesar di wilayah Sulawesi Utara ini merupakan tempat pariwisata yang penting
bagi pengunjung. Ekowisata merupakan atraksi terbesar Manado. Selam scuba dan snorkeling di Pulau Bunaken juga merupakan atraksi populer. Tempat lain yang menarik adalah Danau Tondano, Gunung Lokon, Gunung Kelabat, dan Gunung Mahau. Asal mula kota Manado, menurut legenda dulu berasal dari Wanua Wenang, sebutan penduduk asli Minahasa. Wanua Wenang telah ada sekitar abad 13 dan didirikan oleh Ruru Ares yang bergelar Dotulolong Lasut yang saat ini menjabat sebagai kepala Walak Ares. Dikenal sebagai tokoh pendiri Wanua Wenang yang menetap bersama keturunannya. Versi lain mengatakan bahwa kota Manado merupakan pengembangan dari sebuah negeri yang bernama Pogidon. Kota Manado diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16 menurut sejarah. Pada abad itu jugalah kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Nama Manado, daratan mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri merupakan nama pulau di sebelah Pulau Bunaken. Kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa yaitu Manarou atau Manadau, yang dalam bahasa Indonesia berarti di jauh. Pada tahun itu juga, tanah Minahasa Manado mulai dikenal dengan populer di antara orang-orang Eropa dengan hasil buminya. Hal tersebut tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah. Demikian sedikit penjelasan umum tentang kota Manado yang dikutip dari Wikipedia dan beberapa media online lainnya. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan tunggu saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.